Oke, semuanya kembali lagi bersama gue Pool21 dan di match kali ini kita lagi main Liga DPC dan kebetulan kita ketemu Sultan eFootball gitu kan. Nah, kalian bisa lihat sendiri bang akunnya bang ya. Ini akun berapa juta gitu bang. Dan kita bakal gas ke in game-nya bang, go. Oke, semuanya kita sudah masuk ke in game-nya, semoga di sini enggak pay to win gitu kan. Jadi takutnya lawan satu kali syuting satu kali jadi gol gitu bang. Semoga sih ini nggak jadi fight win gitu kan. Semoga kita ya kalahnya nggak jauh-jauh amat gitu bang ya. Soalnya ini dari akun kita kalah jauh bang. Tapi kalau dari skor ya harusnya sih jangan sampai kena bantai gitu bang ya. Ini lawan juga pakai formasi yang lagi viral di eFootball bang ya. Formasi 4-2-2-2, 2MF sama 2CF gitu bang. Oke, ini kita bakal melakukan penyerangan dan Erling Haaland shooting. Nice bang ya. Mantep ini Haaland kita bang. Gol pertama dari Erling Haaland Gaming bang ya. Untung barusan Haalandnya bisa tembus gitu bang. Oke, ini kita bakal fokus bang ya. Jangan sampai kita kena meta. Aduh, hati-hati. Untung nggak jadi meta kick-off bang ya. Pokoknya kita di match kali ini kalau dapat bola langsung sapu ke depan aja bang ya. Soalnya ini ngeri juga sih bang ya. Ngeri kena one shot one goal gitu bang. Soalnya dari squad ya lawan ini top up terus gitu kan. Dia beli pemain terus ya, nyepin terus. Sedangkan kita mah player gratisan gitu bang ya. Jadi wajib waspada gitu bang. Oke, ini kita bakal fokusin buat melakukan penyerangan gitu kan. Semoga kita bisa menang gitu kan di match kali ini. Aduh, sayang banget banget tendangan dari Lionel Messi-nya masih bisa diblok sama kiper lawan gitu kan. Ini lawannya nggak tahu Peter Schmeichel, nggak tahu Oliver Kahn bang ya. Siapa nih? Oke, mantep bang ya ini. Dan sebangnya nih kita kayaknya dibantu Konami bang nih. Dapat one shot one goal bang ya. Mantep nih, alhamdulillah Konami ya, thank you. Aduh, jangan sampai di meta kick off bang ya, please out. Oke, mantep gaming bang. Ini ngeri sedep gitu kan bang. Ya jadi kita harus buang bola terus ke depan gitu. Oke, hati-hati, untung masih bisa ditangkap sama Casillas kita gitu bang ya. Dan untungnya kita dibantu sama Konami bang. Soalnya kita satu kali syuting satu kali gol gitu kan. Semoga ya terus gitu bang, terus menerus. Oke, nice bang ya. Mantep gaming. Nah, kita lakukan selebrasi aja bang. Soalnya ini di match pertama langsung 3-0 gitu kan. Ini sih ngeri-ngerinya kena comeback bang kalau udah 3-0 kayak gini bang. Aduh, apalagi lawan sudah mainin bar bertahan, apa, bar menyerang dia. Hati-hati, ayo dong, bisa dong, jangan sampai. Oke, ini kita, aduh, please bang, jangan sampai gitu kan. Oke, nice bang ya. Untungan bolanya ke mana karep gitu bang ya. Untungan bolanya jauh ke gawang kita gitu bang. Oke, ini kita bakal buang-buang bola terus bang. Dan 30 menit kali ini kita masih mendominasi penyerangan gitu kan. Kita itu menggunakan formasi 4-1-3-2. Oke, hati-hati bang ya. Dan lawan menggunakan formasi 4-2-2-2. Ini sih kayaknya kita kalah di lini tengah gitu kan. Soalnya lawan menggunakan 4 lini tengah gitu bang, sedangkan kita cuma satu doang. Nah, kalian bisa lihat sendiri bang ya, ini betapa kosongnya lini tengah saya. Aduh, jangan sampai. Nah, baru dibilang bang ya, hati-hati one shot one goal. Dan Eto'o lawan langsung ngegolin itu kan. Aduh, ini ngeri kena comeback ini bang. Ayo dong, bisa dong. Ini sih ngeri-ngeri bikin gol sama akun Sultan itu kayak gini bang. Aduh, astaga, jangan sampai bang, please. Aduh, ini baru juga dibilang gitu bang ya, lini tengah kita kosong, menang 3-0 langsung jadi 3-2 gitu bang dalam waktu 4 menit. Astaga. Oke, ini kita bakal melakukan penyerangan lagi ke gawang lawan bang ya. Sekarang kok pertahanan lawannya jadi keras gitu bang. Tadi dari awal-awal pertahanan lawannya kopong banget bang ya. Aduh, nah kan kalian bisa lihat sendiri bang ya, ini formasi 4-2-2-2 ini ngeri banget sih bang. Soalnya dari tengahnya itu dia lengkap gitu bang, ada 4-2-2, ada 6 pemain gitu bang ya, dari CF, dari AMF sama gelandang bertahannya gitu bang. Ini gelandang bertahan saya cuma satu bang, jadi kewalahan gitu bang. Tapi ya untung kita masih bisa unggul 3-2 gitu kan. Jadi ya ini kita bakal
main aman aja gitu bang, kita bakal sapu-sapu bola gitu kan, terus langsung melakukan counter attack gitu. Oke, dari lingkaran Gaming, nice, ada Kevin Mbappe, oke, aduh, jadi lawannya jadi keras gini bang ya. Oke nih, kita bakal gaskan ke babak kedua bang ya, go. Oke, kita sudah masuk ke babak kedua, di mana skornya itu saya unggul 3-2 gitu kan, selisih golnya itu 1-0, dan semoga kita bisa. Oke, aduh, banget sayang sekali bolanya malah mantul ke pemain lawan gitu kan. Kita sekarang bakal lebih mainnya itu main defensif bang ya, lebih berhati-hati bang, soalnya kita kalah di lini tengah gitu kan. Kita kalah di lini tengah, jadi itu wajib waspada banget, takutnya kita kecolongan lagi gitu. Soalnya, nah bisa dilihat sendiri bang ya, pokoknya bang ini kita kalah banget di lini tengah gitu. Oke, jadi kita bakal main lebih main aman gitu, nice, aduh. Dan bisa kalian lihat sendiri bang ya, ini untuk babak kedua ini gitu kan, setelah lawan kebobolan 3-0, pertahanan lawan jadi langsung keras gitu bang. Kalian bisa lihat sendiri banget ya, tadi yang awalnya pertahanan lawan itu rapuh, sekarang langsung jadi keras gitu. Oke, ada Mbappe Gaming. Aduh, bangnya sayangnya sekali tengahnya nggak ada yang nyambut gitu bang. Erling halanya malah mundur ke belakang. Oke, jangan sampai. Oke, kita bakal buang bola dulu bangnya. Nice, ada Casillas Gaming. Oke, mantep. Aduh, astaga bangnya, ini bahaya ini bang. Ada Eto'o lagi. Aduh, bismillah. Alhamdulillah bang ya, bolanya masih bisa kena tepi sama Casillas Gaming. Ini sih penyelamat kita bang ya, Casillas itu bang. Oke, barusan kita sama lawan melakukan pergantian pemain bang ya. Kita masukin Mohamed Salah, oke, sama Erling Haaland bang, enggak bang ya, sama Johan Cruyff bang. Kita sekarang penyegaran dulu di lini depan bang ya, soalnya di kita mau mainnya itu main terobos-terobos gitu bang. Oke, ada Johan Cruyff Gaming, mantep. Aduh, sayang sekali bang ya, ini asli bang, pertahanan lawan sekarang jadi keras bang ya. Ayo dong Ji, jangan sampai kita kena colong bang, soalnya ini lawan sudah masukin pemain-pemain bagusnya dia bang ya. Dia melakukan penyegaran langsung 5 pemain gitu. Oke, ayo, ini kita bakal buang-buang bola aja, langsung terobos ke depan gitu. Soalnya kalau mainnya menguasai bola, kita bakal kalah bang, soalnya lini tengah kita itu kosong banget gitu. Jadi ya kita bakal main terobos-terobos cantik aja gitu kan. Oke, nice, ada Mohamed Salah, masih belum bisa tembus ke pertahanan lawan gitu kan. Oke, hati-hati, takutnya kita kena comeback. Ada Mohamed Salah lagi. Oke, Pedri Gaming, ditabrakin sama De Bruyne. Ada Johan Cruyff, ada Ronald Araujo, Sergio Busquets, oke, Cruyff, oke, nice, ada Erling Haaland di sana, ada Juan Cuadrado, dan sulit bang ya, ini lawannya numpuk sekarang. Ada Jajang Cruyff, Erling Haaland Gaming, masih Jajang Cruyff, Soto, dan sulit bang ya. Si Oliver Kahn-nya sekarang udah panas gitu kan, hati-hati, ini ada Kakak. Ada Eto'o, ini Eto'o-nya juga dari CF, tapi dia melebar ke tengah gitu kan. Melebar ke samping. Oke, nice, ini pertamanya cuma 1 menit, dan kita bakal melakukan penyerangan terakhir. Dan aduh, malah dihalau gitu kan. Hati-hati, takutnya kita counter attack, kita bakal buang. Dan GG Gaming banget, kita berhasil menang bang nih. Oke banget, thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa bang ya, buat di like, di subscribe, sama di share juga ke teman-teman kalian yang main e-football bang. Dan kita menang 3-2 gitu kan. Shot kita 6 on target gitu ke gawang lawan. Mantep Gaming bang ya. Oke nih, thank you buat semuanya. Bye.